Kesatuan Olahraga Malaysia menetapkan syarat jika jaguh lompat tinggi negara Lee Hap Wei mahu membawa jurulatihnya ke Sukan Olimpik Tokyo. Ia satu cabaran kepada Hap Wei yang kini menghuni ranking ke-26 kelayakan Olimpik, di mana hanya 32 atlet terbaik akan layak ke temasya bulan depan. Jurulatih akan mengiringi atlet. Dalam soal ini, adakah KOM boleh bertolak ansur untuk hantar coach ke Olimpik? Ya, memang, sebab sekarang kita ada satu pertandingan di Kazakhstan dan saya ada 11 atlet ke di sana dan pembat tinggi atlet Lee Hap Wei pun ikut juga. Jadi apa ni, pertandingan ini jurulatih tidak ikut, dia tak ada masalah, sebab ini Lee Hap Wei adalah pengalaman lebih kurang 12 tahun, dia tahu apa yang kena buat di masa pertandingan. Ini tak ada apa masalah. Oleh kerana ini pun saya harap ini yang pertandingan penting. Kalau dia qualified merit, dia boleh chosen seorang atlet ke Olimpik. Dengan ini saya harap pengalaman dia dia guna sendiri tanpa jurulatih. Saya pun harap ini turut meneruskan di Olimpik Tokyo. Tetapi kalau Lee Hap Wei qualify on merit ke Olimpik Tokyo, adakah Lee Hap Wei boleh memilih siapa yang dia mahu bawa, sama ada jurulatih atau pengurus? Kalau saya bagi satu cabaran kepada Lee Hap Wei, kalau dia qualify untuk merit ke Olimpik, saya akan beri laluan kepada jurulatih akan ikut Lee Hap Wei.